Kita tahu bahwa Torik di sini itu adiknya Atta, dan saya tidak mengenal Torik sebagai seorang Torik. Atta Halilintar sebagai seorang YouTuber kita tahu mengangkat keluarganya yang memang pernah terkenal tapi nggak terlalu terkenal juga, tapi terus mengentaskan keluarganya bahkan adik-adiknya. Tapi Torik ini saya lihat Torik sebagai adiknya Atta Halilintar. Ditambah lagi saat pacaran dengan Fuji, kita akan tahu Torik ini sebagai pacarnya Fuji, bukan sebagai Torik Halilintar. Nah, saat terus kemudian dia melepaskan hal itu tadi, terus kemudian dia memiliki hubungan dengan Alia, yang artinya apa? Bahwa ya, Torik di sini harus menemukan satu jati diri untuk dirinya. Halo Science Seekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Ternyata pernikahan antara Torik dan Alia itu tidak mengakhiri keviralan hubungan mereka dan apa yang ada di antara orang-orang ini. Siapa saja? Atta dan Aurel serta Fujianti Utami yang ternyata belum menemukan kekasih di saat Torik dan Alia menikah kemarin. Bahkan terdengar sebuah selentingan kabar bahwa Atta dan Aurel diduga di sini itu saling sindir dengan Fuji, terutama berkaitan dengan tas yang saya nggak terlalu mengikuti, tapi sepertinya kalian mungkin lebih tahu sebenarnya apa yang terjadi. Karena kemarin juga saya baru membahas apakah ternyata nantinya Alia ini akan menjadi menantu yang lebih dicintai oleh keluarga Halilintar dibandingkan Aurel. Tapi sebelum itu, yuk kita akan bahas dan kita bersama dengan teman-teman dari SG Entertainment yang tentu saja akan membimbing saya dan mereka lebih mengetahui tentang berita yang sedang bergulir ini. Mas, ini setelah pernikahan Alia sama Torik ya, masih panas ya hubungan antara keluarga Gen Halilintar dengan Fuji. Seperti apa sih melihatnya? Sebenarnya kalau dibilang panas ini karena bukan dari merekanya, tapi lebih dari para fansnya ini tadi. Yang dimotori oleh tentu saja dan tidak lain tidak bukan ya ibu-ibu dan remaja putri yang ada di dalamnya. Mereka ini sangat-sangat loyal dan fanatis, dan mereka itu kalau menyerang udah nggak babi bu lagi. Jadi kalau saya pikir selama ini masih terjadi, ya ini semua akan nggak akan selesai dalam waktu dekat. Dan saya pikir hingga akhir tahun ini masih akan banyak hal yang akan jadi gorengan renyah. Tapi kalau baik-baiknya kenapa tidak datang ya si Fuji itu ke pernikahan? Diundang atau nggak sih? Kalau hanya Fadli doang. Iya, kalau saya pikir nggak ada undangan secara resmi, dan karena tahu nggak akan diundang, dan ya kita tahu bahwa diundang pun mungkin nggak akan datang ya. Jadi kalau saya kira sih ini terlalu banyak hal gaib di antara dua orang ini tadi, antara Torik dan Fuji. Mungkin kalau secara, ya Torik sudah melepaskan ini semua, walaupun dalam hati kita nggak tahu, tapi kartu saya melihat bahwa belum bisa move on sepenuhnya. Fuji pun sebenarnya sudah bisa merelakan ini. Nah, tapi ini terus kemudian jadi berbeda saat Atta dan Aurel dikabarkan ini turun gelanggang juga. Akan seperti apa hubungan mereka sendiri dengan sekarang panas sendiri-sendiri? Saya kira sih sebenarnya yang paling ironi adalah ini mendatangkan traffic dan duit ya. Nah, kalau mereka ini nggak dalam hubungannya sekarang, saya pasti akan mencurigai mereka berdua ini bisa saja settingan. Tapi saya melihat bahwa sepertinya Aurel di sini itu menjadi seorang kakak perempuan, menantu yang baik, membela adik menantunya. Dan membelanya juga nggak di depan Fuji, tapi membela di depan para fans Fuji yang memang ya mereka ini kalau sudah fanatis kan, apapun ini dikatakan ya. Tapi itu pun juga terjadi pada fans Torik dan Alia juga. Jadi saya pikir sih ini perseteruan antara para fans yang terus kemudian menarik orang-orang yang sebenarnya nggak secara langsung berkepentingan untuk ikut di sini. Terus pernikahannya Alia sama Torik sendiri seperti apa? Apakah akan bisa langgeng? Sebenarnya kalau dibilang langgeng, karena kita tahu bahwa Torik ini akhirnya menikah dengan Alia. Ini sebenarnya adalah jalan keluar juga, karena kemarin nggak akan bisa juga sama Fuji. Nah, Alia pun sebenarnya menganggap ini adalah sebuah saat yang tepat dan menikah dengan Torik yang juga nggak pernah ada cerita negatif tentang pria ini tadi, ya ini jadi satu hal yang bagus juga. Jadi kalau saya pikir sih keduanya ini memang cocoknya itu saling menikah ya bareng sama satu sama yang lain. Malah kalau Torik nikah sama Fuji ini jadi berbeda. Saya melihat bahwa pernikahan mereka ini mungkin akan baik-baik saja, kecuali Torik ini belum move on. Akan langgeng gitu? Masih akan langgeng kalau saya lihat. Kalau yang saya lihat lagi di sini, sebenarnya kan kita memulai ini semua. Ini mohon maaf, kita melihat dari sisi yang mungkin lebih kelam lagi. Kita tahu bahwa Torik di sini itu adiknya Atta. Dan saya tidak mengenal Torik sebagai seorang Torik.
Atta Halilintar sebagai seorang YouTuber kita tahu mengangkat keluarganya yang memang pernah terkenal tapi nggak terlalu terkenal juga. Tapi terus mengentaskan keluarganya, bahkan adik-adiknya. Tapi Torik, ini saya lihat Torik sebagai adiknya Atta Halilintar. Ditambah lagi saat pacaran dengan Fuji, kita akan tahu Torik ini sebagai pacarnya Fuji, bukan sebagai Torik Halilintar. Nah saat terus kemudian dia melepaskan hal itu tadi, terus kemudian dia memiliki hubungan dengan Alia, yang artinya apa? Bahwa ya, Torik di sini harus menemukan satu jati diri untuk dirinya, agar dia ini tidak terlalu diasosiasikan dengan orang-orang di masa lalunya ini tadi. Dan yang paling memang sengsara adalah diasosiasikan dengan Fujianti Utami. Nah maka saya katakan pernikahannya akan langgeng, asalkan Torik di sini tahu bagaimana cara dia menemukan jati dirinya, tahu untuk menempatkan dirinya di depan para haters dan juga loversnya, dan tahu untuk memanage semua isu yang ada ini tadi. Dan dari Gen Halilintar, siapa yang nyusul Torik ini? Apakah juga akan menikah dan ketemu mantu artis lagi? Saya kira kita akan lihat ini lebih dari ceweknya ya, bukan dari cowoknya. Dan mungkin juga kalau yang agak terkenal lagi kan Sai ya. Tapi Sai ini juga kayaknya nggak akan menikah dalam waktu cepat. Dan kalaupun ternyata artis, saya masih tetap melihat kemungkinan itu ada. Karena Atta ini memang sangat alpha dan adik-adiknya look up atau ingin meniru kakaknya ini tadi. Inilah mengapa akhirnya Torik pun di sini itu nggak terus menikah dengan seseorang yang hanya biasa-biasa saja. Yang walaupun kalau saya pribadi ditanya Alia sebelum akhirnya dengan Torik, saya nggak terlalu mengikuti dia ini apakah pemain sinetron, apakah penyanyi, saya kurang mengikuti. Tapi ya dua orang ini adalah influencer yang kehidupan sehari-harinya disukai dan juga diikuti. Dan ya mereka adalah orang yang memiliki penggemar yang cukup setia dan akhirnya disatukan dengan pernikahan ini tadi. Saya kira apapun yang terjadi, kita tetap ingin bahwa mereka ini fokus kepada kehidupannya. Yang mungkin ini juga akan sulit karena memang pekerjaannya berkaitan dengan sosial media. Tapi apapun itu jangan terlalu mendengarkan dan melihat apa yang para netizen katakan. Dan tidak terpancing atas hal ini tadi. Terutama ini semua akan dimotori oleh Torik yang akan membawa semua hal-hal untuk menuju ke yang baik, bukan malah ke yang buruk. Tapi itu semua harus dimulai dengan dirinya mencari jati diri untuk menjadikan Torik ini seorang apa. Apakah bakat yang dilakukannya? Apakah bisnis yang akan dikelolanya nanti? Dan ini semua harus dilakukan sebelum nama di sosial medianya yang secara natural pasti akan semakin turun dan akan digantikan oleh adik-adiknya yang lainnya nanti. Untuk berita tentang selebriti, apa yang terjadi di antara mereka, pastikan kalian menonton di channel ini dan juga channel yang menjadi rujukan saya yaitu SG Entertainment. Terima kasih atas dukungan kalian selama ini, dan untuk kalian semua yang ingin dibacakan kartunya jangan sungkan untuk menghubungi. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.